Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat tutup, kembali lagi bersama Rezka TV. Kali ini seperti biasa Rezka TV masih berada di showroom Rezki Motor ya, tepatnya di Jalan Raya Babakan Pangandaran. Nah, seperti biasa nih untuk teman-teman, sebelum kita akan mereview, alangkah baiknya untuk teman-teman jangan lupa untuk share video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman seperti biasa, alangkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Nah, oke, tanpa perlu banyak basa-basi nih, so pasti untuk teman-teman sebelum kita akan review, alangkah baiknya untuk teman-teman jangan lupa untuk beri komentar yang positif. Nah, langsung saja nih, seperti biasa teman-teman, kali ini tepatnya di depan kalian nih ada harga mobil seharga motor. Nah, so pasti pantengin terus, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat YouTube, kembali lagi bersama Rezka TV. Oke sobat YouTube, tepat di depan kalian nih ada Toyota Kijang ya, pick up tahun 96. Nah, untuk teman-teman nih, mobil ini sangat murah sekali, yaitu seharga motor ya, cuma seharga motor nih. Nah, untuk teman-teman pengen tahu untuk bagian interior dan eksteriornya, so pasti untuk teman-teman langsung saja kita lihat untuk bagian eksteriornya dulu ya. Langsung saja kita lihat untuk bagian bodi nih. Nah, untuk teman-teman nih, untuk bagian bodi ya, di sini untuk kondisi bodinya juga masih cukupan ya. Walaupun sudah dicat dua kali, tapi mobil ini masih oke, lumayan. Lumayan ya untuk muatan ya sobat tutup ya. Ini untuk teman-teman, cocok banget nih, mobil ini masih oke ya, siap jarak tempuh perjalanan jauh ya, luar kotaan oke, masih mulus. Nah, untuk bagian bodinya juga di sini catnya juga masih lumayan ya. Untuk bagian baknya nih, di sini baknya sudah menggunakan bak Panther ya. Bak Panther. Untuk kondisi baknya juga di sini masih cukupan ya. Nah, pada bagian lantai ya, di sini untuk lantainya tidak ada yang keropos sama sekali ya. Untuk bagian lantainya masih cukupan ya, tidak ada yang keropos, masih aman ya untuk lantainya. Nah, untuk bagian bannya nih, untuk kondisi bannya juga di sini masih cukupan ya sobat tutup ya. Untuk bannya juga masih cukupan. Lalu untuk bagian peleknya nih, di sini peleknya sudah pakai pelek Panther ya. Ini peleknya sudah menggunakan pelek Panther. Di bagian sasis ya, ini terlihat ya. Untuk bagian sasisnya, nah, pada bagian backlighting ya. Untuk backlighting di sini masih orisinilannya dari Kijang pickup ya. Masih layak ya. Untuk backlighting masih oke, aman. Masih rapi. Kita lihat untuk bagian dashboard ya. Nah, pada bagian dashboard di sini kondisi dashboard masih layak ya, masih cukupan ya. Untuk dashboard masih oke. Harga murah ya, seharga motor nih. Untuk dashboard oke, aman. Untuk kondisi setir ya, di sini ya, untuk kondisi setirnya ini masih oriannya dari Kijang ya. Ini tutupannya, tutup ininya ya, klaksonnya nggak tahu kemana ini sih. Tapi ini masih orient ya untuk tutupannya. Setir aman. Kita lihat untuk bagian plafon ya. Nah, pada bagian plafon di sini kalian bisa lihat ya. Masih cukupan ya untuk bagian plafon. Tidak ada yang robek sama sekali ya. Ada robek sedikit, wajar, tahun tua ya. Untuk plafon aman. Nah, untuk kursi joknya juga di sini ya.
kursi joknya juga masih cukupan ya. Ini jadi belum dibungkus ya. Kalau sudah dibungkus pastinya rapi. Nah, untuk teman-teman jika kalian berminat nih, langsung saja nih Kijang pick up ya, tahun 96 ya. Murah meriah. Jika kalian berminat, langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Nah, untuk bagian backlighting juga di sini masih oke ya. Ini di bagian pintu sebelah kiri masih normal. Dashboard aman. Untuk lantai ya, tidak ada yang keropos ya. Untuk lantai depan masih cukupan. Keropos sedikit wajar. Nah, oke, untuk teman-teman nih, untuk OTR nih, harga Kijang Pickup tahun 96. Nah, untuk teman-teman nih, langsung saja nih, untuk OTR-nya kita buka harga di angka cuma 25 juta ya. Dengan harga 25 juta, langsung saja kalian bungkus. Nah, sangat murah sekali ya, dengan harga 25 juta. Nah, untuk teman-teman, seharga motor nih, mobil seharga motor cuma 25 juta. Udah gitu, masih bisa nego ya. Nah, untuk teman-teman, jika kalian ingin menanyakan lebih detailnya tentang harga atau tentang interior dan eksteriornya, langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Atau yang kalian ingin tahu mengenai lebih jelasnya juga, kalian bisa beri komentar yang positifnya. Nah, oke, dengan harga 25 juta langsung saja kalian bungkus Toyota Kijang Pickup tahun 96. Oke, terima kasih untuk teman-teman nih yang sudah menyaksikan video ini. Seperti biasa, untuk teman-teman yang selalu pantengin terus channel ini, mudah-mudahan teman-teman selalu dikasih kesehatan, rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Oke, untuk teman-teman seperti biasa, jangan lupa untuk share video ini biar konten ini makin update. Dan jangan lupa untuk share juga ya ke saudara kalian atau teman kalian juga, biar makin update juga ya. Semakin update kita untuk mengupload video, semakin kalian tahu mengenai informasi mengenai kendaraan mobil bekas dengan kualitas yang terbaik. Oke, terima kasih. Tanpa perlu banyak basa-basi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.